penegakan hukum itu ada kaitan dengan bea cukai. Apa peran bea cukai di dalam penegakan hukum ini adalah untuk mencegah cukai ilegal. Mencegah beredarnya cukai ilegal. Siapa dan di mana kita bisa melihat cukai ilegal itu? Ya kalau ada peredaran rokok yang tidak menggunakan cukai yang resmi yang dikeluarkan oleh bea cukai. Nah, itu adalah tidak bisa kita bilang, oh ini legal, ini tidak legal. Hanya oleh perangkat pemerintah daerah, Pol PP misalnya, melakukan sidak, kemudian menemukan rokok, oh ini ilegal misalnya cukai. Nah, pernyataan legal dan ilegal itu harus diverifikasi dan divalidasi oleh bea cukai. Nah, itu sebabnya di dalam operasi, ya, operasi pasar atau monitoring di pasar-pasar berkaitan dengan peredaran cukai ilegal itu harus bersama-sama dengan bea cukai. Nah, di NTB ini ada bea cukai Mataram dan ada bea cukai Sumbawa. Jadi yang Pulau Sumbawa nanti itu berkoordinasi dengan bea cukai Sumbawa. Yang Pulau Lombok berkoordinasi dengan bea cukai Mataram. Ini Bapak.